Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini perkara saya yang first adalah berkenaan tentang bagaimana kita kawal empayar kita dalam seharian kita. Cuba anda reflect balik bagaimana hari-hari sebelum ini berlalu. Kita akan perasan bahawa terlalu banyak perkara-perkara negatif yang berlaku di sekeliling kita pada dunia sekarang ini khususnya. Dan pada kebanyakan masa, perkara-perkara negatif ni mengganggu ataupun mempengaruhi dua-dua komponen penting dalam diri kita, iaitu fikiran dan juga emosi kita. Seringkali kita punya fikiran dan juga emosi menjadi negatif disebabkan perkara-perkara luaran ataupun pengaruh-pengaruh luaran yang berlegaran di dunia sekarang. Mungkin dari segi media, mungkin dari segi pengaruh-pengaruh rakan-rakan ataupun masalah-masalah yang berlaku dalam seharian, kita sering terpengaruh dan juga terkesan daripada perkara-perkara ataupun situasi-situasi luaran yang berlaku di luar kawalan kita. Dan pada masa yang sama, apabila fikiran dan juga emosi kita menjadi negatif, dalaman kita terseksa, dalaman kita rasa sakit, terkesan daripada apa yang berlaku di luar sana. Apa yang kita perlu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Antara caranya adalah kita perlu sedar bahawa apa yang berlaku di luar kawalan kita semuanya berada di dalam kawalan Tuhan. Semuanya adalah rancangan Tuhan. Semuanya berada pada tempat masing-masing yang tepat dan betul. Tiada satu pun yang salah kerana Tuhan telah menetapkannya. Ataupun lebih ringkas yang kita katakan, semua yang berlaku di luar kawalan kita adalah secukup rasa. Tidak terlalu manis, tidak terlalu pahit, tidak terlalu masin dan sebagainya. Semuanya secukup rasa. Jadi, bila kita faham ini, kita akan lebih mudah untuk menzahirkan kesyukuran dalam diri kita. Atas segala apa yang berlaku di luar sana, kita dapat menerimanya dengan penuh kesyukuran. Dan kita dapat belajar daripada apa yang berlaku di luar sana untuk meningkatkan kita punya kebolehan dalam menjalani kehidupan di atas muka bumi ini dengan lebih baik. Dan jangan lupa juga kita perlu kawal apa yang berada di dalam kawalan kita, iaitu kita punya empayar sendiri, kita punya emosi, kita punya pemikiran dan sebagainya. Bila kita dapat faham benda ini, kita akan lebih mudah untuk manipulasi kita punya pemikiran dan emosi untuk membantu kita dalam kehidupan. Dengan pemikiran dan juga emosi yang negatif, kedua-dua komponen ini tidak akan berfungsi dengan baik. Dia tak akan bantu kita untuk capai perkara yang lebih besar dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu neutralkan dia ataupun positifkan dia dengan kesyukuran yang kita zahirkan ini, supaya kedua-dua komponen ini dapat berfungsi dengan sebaiknya. Di mana tujuannya diciptakan, kedua-dua komponen ini tidak bertujuan untuk menyeksa diri kita dengan sifat negatifnya, tetapi tujuannya adalah untuk membantu kita untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Apapun, mari bersama-sama kita bangkitkan legasi generasi terunggul ke hari-hari yang datang akan menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.